Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Hari ini saya mau ajak dulur-dulur semuanya jalan-jalan menikmati suasana persiapan malam ketupat yang ada di lingkungan. Nah, di sini banyak sekali warga-warga yang menyiapkan berbagai jenis makanan yang nantinya bisa untuk dibagikan secara gratis dan ya semacam makan gratis gitulah ya untuk semua warga yang ada di lingkungan sini. Nah, salah satunya seperti ini. Ini ada juga bakso. Ya, makanan yang mudah untuk disajikan, pembuatannya pun juga mudah. Nah, selain bakso, ini ada juga yang menyediakan rujak buah. Wah, enak ya. Jadi selain bakso, selesai makan bakso ganti rujak buah. Ya, memang seperti inilah suasana persiapan malam ketupat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, ya karena tempatnya di desa ya seperti inilah, masih ramai. Nah, banyak ya, ada minumannya juga dan masih banyak yang lainnya. Nah, karena setinggalnya di desa, jadi ya seperti ini. Warga masyarakatnya berkumpul, kemudian kalau ada yang lewat silahkan mampir. Salah satunya di sini. Nah, menu yang paling mudah dibuat itu adalah bakso. Ya, tinggal buat mie, panaskan mie, buat pentolnya, kemudian sajikan, selesai. Jadi tinggal datang, makan, pulang gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ini masih tetanggaan ya, karena di desa jadi tempatnya tidak begitu jauh, dekat-dekat. Salah seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini ibu-ibunya dari RT berapa ya nih? RT 3 nih kalau tidak salah. Nah, di sini sudah ada ketupatnya juga sudah siap, ini sayur-sayurnya sudah siap, ibu-ibunya juga sudah siap, nih adiknya dada-dada juga. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat persiapan yang lainnya. Ini masih di RT. Nah, ini kalau ini RT-nya RT 4. Nah, ini lebih sederhana lagi, bakso plus rombong-rombongnya plus abang-abang tukang baksonya juga diborong. Ini persiapan persiapan untuk makan bersama. Ini baksonya, ini mangkok-mangkoknya juga disiapkan. Nanti kalau sudah selesai barulah nanti boleh untuk dibagikan dan makan bersama. Nah, sekarang ini sudah siap ya, tapi belum boleh makan karena memang kesepakatannya itu harus didoakan dulu, kita berdoa dulu bersama-sama supaya nanti lancar, tidak ada halangan apapun, dan nanti kalau sudah siap baru semuanya warga masyarakat yang lewat ke situ atau datang ke situ pasti boleh untuk makan bersama. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, ini dia persiapan ke malam ketupat tepat di depan rumah. Ini sampai menyiapkan meja tenis, meja tenis meja ya, ini tempat tenis meja. Nah, ini ibu-ibunya juga sudah siap. Wih, ada yang merah merona bro. Ini ada semangka. Ini ibu-ibunya juga sudah siap dengan es-esnya. Ya, ada es apa itu? Ini siapa ya ini ya? Ini sebenarnya es dawet. Ini ada es dawetnya. Ya, es dawetnya ini kekompakan malam ketupat yang berada di desa ini juga ada pertunjukan angklung, mantap. Oke, dulur-dulur, seperti itulah persiapan malam ketupat lebaran, malam lebaran ketupat ya di lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, berikan like, tinggalkan komentar, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Selawasi.